Warahmatullahi wabarakatuh. Gini, saya mau cerita sedikit lagi ya tentang yang cerocokan. Ternyata setelah saya lihat cerocokan ini, dia nggak mau makan furtopsong. Ya makannya rasanya nggak enak, atau mungkin nggak tahu, udah dia nggak mau berbunyi, terus belagu nggak mau sama furtopsong. Tapi tidak apa-apa karena saya orangnya baik hati dan sabaran. Jadi saya mau latih dia buat makan furtopsong. Caranya gimana? Caranya purnya ini kan nanti kita kasih ke pisang ini ya. Kita tempelin furnya di sini biar dia belajar makan furtopsong. Karena dia nggak mau makan furtopsong. Tapi setelah kemarin saya nggak pakai fur yang kemarin itu loh, ternyata kotorannya itu nggak terlalu basah, ya nggak terlalu basah, dan mulai berubah agak kering juga kotorannya. Dan mungkin kalau besok pakai fur topsong, mungkin semoga aja ya kotorannya bisa berubah biar nanti dia tambah sehat. Jadi untuk fur topsongnya saya tak tancapin di buah pisangnya nanti biar nanti yang cerocokannya makan buah pisang, terus biar dia kebiasaan makan furtopsong. Dan ini tak kasih itu lagi makan pisang yang ada furtopsongnya. Nanti kan biasanya kan kalau udah kayak gitu kan nanti sudah kebiasaan makan furtopsong. Ya, ya mungkin beginilah caranya biar cerocokan mau makan fur ya. Ini sebenarnya sudah mau makan fur, tapi bukan fur topsong, itu fur yang kemarin. Itu kan memang dia suka. Cuman kalau yang kemarin itu saya enggak yang kemarin itu kotorannya itu kan enggak bagus. Kotorannya cair. Jadi saya mau pindah sama yang fur topsong. Soalnya kan kalau saya lihat yang di YouTube, terus kata teman saya fur topsong itu kan baik buat cerocokan menurut saya. Soalnya kalau cerocokan makan fur topsong itu kan katanya kotorannya itu kering loh. Banyak yang cocok sama fur topsong buat yang cerocokan. Dan ini dia udah makan pisangnya, udah mau makan pisang. Ya moga-moga nanti dia juga mau makan furnya juga. Itu kan dia nggak mau itu nggak mau makan, belum mau makan yang fur itu loh. Itu belum mau makan. Ini sudah agak-agak apa namanya, sudah agak nggak terlalu giras banget. Tapi memang ya dia nggak mau. Belum mau berkicau, belum mau ropel, ya nggak tahu kapan dia mau berkicau sama ropel. Ya semoga ya ini semoga bisa ropel sama berkicau ya. Moga-moga teman-teman. Mungkin sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.